Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Semangat semua. Semangat. Ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedekah itu menurut bahasa artinya apa? Sedekah itu dari sodako. Sidik apa sidik? Apa? Membenarkan. Jadi di dalam hadis as-sodako tu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Sedekah itu bukti keimanan kita. Tapi ada bu, ada satu keluarga. Ada satu keluarga yang haram menerima sedekah. Gak boleh, walaupun dia miskin, dia gak boleh menerima sedekah. Ada yang tau gak? Satu keluarga yang haram menerima sedekah. Apa? Keluarga? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu gak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Jadi kalau ada Habib-Habib, walaupun Habibnya itu maaf mungkin kurang mampu, dia gak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah karena dia alul baik. Jadi kalau ada Nabi itu gak boleh menerima sedekah. Ini khususnya bu. Ya, tapi boleh menerima hadiah. Contohnya ada kisah, tahu sahabat namanya Salman Al Farisi. Apa artinya Salman Al Farisi? Namanya Salman Al Farisi dari Al Farisi itu dia dari Persia. Contohnya almarhum Ustaz Jeffrey Al Buhuri contohnya. Berarti dia dari Bogor. Almarhum Ustaz Arifin Al Buhuri dari Bogor. Jadi kalau Ustaz mengetik sama tadi, jadi dia mau korupsi mau enggak sebenarnya rezeki dia ya segitu aja. Tapi tergantung orang itu mau mengambil dengan cara yang benar atau cara yang salah. Karena Allah berfirman, waladhi aghna wa aghna. Allah itu yang membuat orang itu kaya dan yang mencukupkannya. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu.